ledakan antara jam 12.45 lah. Itu ledakan pertama, itu kan panik warga tuh pada keluar keluar di jalan gitu. Akhirnya kan terjadi ledakan itu jam 1, ada lagi kan sampai 4 ya. Besar itu kalau ledakannya, Pak. Sangat dahsyat, Pak, besar sekali karena kan 4 tangki sih. Sekaligus gitu. Jadi akhirnya keluar semua, jadi enggak dari wilayah Kecamatan Balong saja Pak sampai ke Indramayu. Terdengar itu, iya, Pak. Iya, itu maksudnya orang pada keluar gitu, pada kelihatan betapa dahsyatnya itu. Salah satunya almarhum ini, Pak. Iya. Kena dampaknya berarti. Dampaknya, Pak.